belakang makmum kau. Jadi kau salah, makmum pun tegur tak. Belakang. Depan tu imam. Setiap orang ada imam. Di kiri kanan tu jemaah. Kan? Jadi hari ni betul-betul konsep kita dijaga. Dan kita tahu kita dijaga, dan kerana kita dijaga, kita hati-hati. Dulu kita membesar dalam keadaan Islam, kita tak solat, tak ada siapa pun nak ingat. Mak ingatkan suruh solat, bapa ingatkan suruh solat. Kan? Sejauh mana? Sampai ke mana? Hari ini konsep setiap bacaan mesti dilaksanakan. Kau tak laksanakan, kau akan dapat hukuman. On the dot. Siapa yang bagi tahu, siapa yang ambil tahu, kau laksanakan ke tidak, kau pergi khutbah jemaah daripada kecil sampai umur 40 tahun ni. Kan? Ada setengah ayah 45, pak ayah dah 47. Tolak 7 tahun, 40 tahun pergi sembahyang jemaah. Siapa pastikan apa yang kau dengar dekat khutbah jemaah balik kau buat? Ada? Tak ada. Siapa yang pastikan kau solat? Siapa yang pastikan kau puasa? Siapa yang pastikan kau solat sah ke tak sah? Tak ada. In the first place, siapa saksikan kau punya syahadah? Syahadah itu satu penyaksian. Siapa yang menyaksikan? Mengharap Allah menyaksikan. Kan? Kau tahu Allah menyaksikan apa? Masa bila kau syahadah? Kali pertama tu. Masa bila? Kau berdakwah. Dan Allah katakan, itu perbuatan syahadah. Orang yang menyaksikan syahadahnya sendiri. Jelas tu. Ayat muka mana? Jelas. Jadi, hargailah budi Allah yang mengantarkan sahabat-sahabat yang tolong menolong, saling bantu membantu, untuk nasihat menasihati saja, memerhatikan kita, memerhatikan isteri kita dan anak-anak kita, tanpa prejudis dan tanpa kepentingan diri. Itu malaikat. Malaikat buat kerja dua benda, tanpa prejudis dan tanpa kepentingan diri. Itu malaikat. Siapa yang menikmati sistem itu? You can really feel it, and you can rest assured you are secure. Bahkan kalau keadaan mengancam, keadaan mengancam, contoh macam nampak main tadi, saya kata jangan berhenti. Kalau patut pindah ke dia, pindah pun. Bagi dia motosikal biji, itu lagi baik. Ayah lebih rela dia mati accident daripada dia mati kena kena faham dengan buaya-buaya dalam. Betul kan tak? Kalau lah tu, tapi kalau dah kita bekalkan dia dengan doa, dia tenteram, dia duduk sini, tenteram apa semua, tak accident ke? Yang accident ni sebab merempit. Kalau bawa traffic light dia berhenti, pakai helmet elok-elok, tak merempit, tak bawa laju, tak accident. Itu lebih baik. Dan Allah kata, jauhkanlah dirimu dan keluargamu daripada penyakit. Jadi kalau kita sendiri tak jauhkan diri daripada penyakit, macam mana nak jauhkan diri daripada anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita? Pasal. Yang kau dah buat tu dah cantik tu. Dari segi ilmu, kena berulang-ulang. Konsep 7176, Allah nak tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu. Dan tentunya bila kita diberikan ilmu, tak payah bersangka-sangka. When you throw the ilmu, people think that your level is too high. And seronok, dia seronok tu konsep pengabdian. Dia rasa worth talking to you. Ada value tak kan? Siapa bagi value tu? Kalau dengan muka kau, dengan cara kau, dengan perangai kau, tanpa apa yang Allah bagi tu, boleh Allah pandang kau tertinggi tu? Jadi budi siapa tu? Budi Allah. Masih nak berangan-angan lagi? Masih nak sangka-sangka lagi? Tak yakin lagi? Hai wali Allah, jangan mohon damai. Kamu tinggi. Kan? Bukan mana mohon damai gaduh tak. Kalau gaduh, damai lah. Nah, tapi soal hujah, no kompromi. Kata? Saya nak kongsikan yang senyum di yang untuk sampaikan. Di senyum ni berlaku pada Anis. Anis, dia 23 hari dia demam. Dia yang kebelakang sebelum dia yang ni, dulu dia demam muka dia munyok. Kali ni dia demam muka dia manis. Macam dia tak demam. Sampaikan mama dia pelik. Padahal dia senyum. Itu yang saya rasa apa? Dia ni lah. Risau saya tu hilang dengan senyum dia. Padahal dia memang pernah. Tapi dia happy. Memang dia happy. Anis ni ayah tengok dia macam ada satu bendungan. Dia macam ada satu trigger point lah.
trigger point. Trigger point ni macam termostat. Termostat dia ada satu trigger point. Sampai satu takkan itu punyalah payah selama ni kita nak didik eh. Kita nak bagi dia senyum. Pak sekali dia terima senyum tu, dia dia ambil sebagai satu yang kekal. Saya ingat waktu ayah bagi tahu kau, aku tengok senyum manis sekarang ni dah lain. Ayah ingat tu satu yang bersifat sementara atau kebetulan. Kau selama ni sejak senyum, yalah puati besok nangis lagi, senyum lagi, nangis lagi. Tapi sekarang dia dah agak kekal. Ayah dah monitor 2-3 kali. Dia sama macam anak Abid, macam Adam. Adam dulu waktu masuk, kau nak tengok senyum dia, senyum yang kita cari tau. Kita ni ada standard senyum yang kita cari tau. Senyum yang melambangkan roh, yang menampakkan wajah Allah. Lihat wajah Allah, lihat senyuman manusia. Jadi dia rupanya dia kumpul, dan dia macam dia buat satu kesimpulan sendiri, aku kena senyum macam ni. So dia dah dah menjadi satu sifat kekal bagi Anis. Dan ayah yakin benda yang sama, contoh macam main sama juga. Hari ni dah dah kau tengok bila ayah masuk, dia dah berlaku satu sifat yang berlumba-lumba. That's what you want. Dia kau Ain daripada muka dia, kau tengok muka muka dia. Tapi kau tengok bila dah dicairkan dengan senyum, hilang punya cunong dia tu. Tahu, dari cunong dia tu hilang. Tak tahulah dia ikut dari ustaz ke dari yang pun tak tahulah kan. Alangkah manisnya. Sebab masa si anak saya Anizah tu dapat tawaran tu ke Rembau eh, atas program akhir lah, rancangan khas kan. Dia tu bawah pendidikan daerah. Jadi saya tarik sana lah. 2 tahun saya tak kata kan. Saya monitor seminggu sekali, betul sebulan sekali. Betul saya nampak cara dia resting tu ya, agak lain lah. Dia dah mula ikat key dekat tangan. Lepas tu tak boleh pakai okay, bantai macam dia kata. Jadi saya ambil keputusan, walaupun tahun lahir tu untuk dia exam, saya ambil keputusan, kau kena balik rumah kan. Keputusan ayah tu je. Jadi saya tak fikir lagi lah dia punya exam, apa saya punya RK ke, saya tak tahu. Jadi keputusan ni kau kena balik. Dan bila balik, alhamdulillah kita dapat dikawal. Tapi kita tak tahu yang sebenarnya lah, tapi di luar lah tu kita dapat kawal lah. Itu yang dapat saya kongsikan. InsyaAllah lah kita bukan nak terus sangka, tapi kita membaca proses alam. Kita membaca perkembangan alam. We try to do something. Nanti saya fikirkan, tengok kalau malam besok ramai ada. Jika malam besok saya cuba selitkan sikit lah. Because that is part and partial of Christianity. Because salah satu daripada approach proses Christianity adalah melalui sexual. Melalui sexual. Itu yang dibanggakan juga. Okay?